balik lagi dengan Anggita di Cap Cip Cus. Kali ini Anggita ada di Kama Cuisine and Libations. Nah, yang ada di Jalan Suryo nomor 23, Senopati, Jakarta Selatan. Kama ini merupakan restoran casual dining yang mempunyai eksekutif chef berbakat bernama Chef Marsha Prihatin. Chef Marsha Prihatin merupakan lulusan dari Torrens University, William Blue College di Australia. Gitu kan, Puan. Nah, daripada lama-lama lagi, kita langsung masuk, terus tanya-tanya ke Chef Marsha, terus kita icip-icip semua menu signature dari Kama. Yuk, masukkan, Puan. Hai kawan Puan, kali ini Anggita udah pesen 3 signature menu dari Kama Cuisine and Libations. Nah, apa aja sih? Nah, pertama ada twice cooked short ribs, coffee wrap, burnt honey, smoked yogurt. Kemudian ada hand cut egg noodle, grilled king prawn, garlic kombu butter. Kemudian yang ini ada cold smoked mapo beef tartar, beef tofu, smoked ikura, dan potato crisp. Nah, Anggita pertama mau coba yang short ribs dulu ya kawan-kawan. Langsung tusuk. Nah, ini katanya dimasak selama 12 jam. Nah, ini itu saus yogurtnya. Karena dimasak selama 12 jam, jadi dagingnya itu tuh gampang banget dikunyah. Nah, ini rasa honey-nya dari madunya itu kuat banget. Jadi mungkin terus sebenarnya tuh ada rasa pahit-pahit karena dari kopinya, tapi tuh tetap balance sama rasa honey-nya, cuma slightly dikit aja pahitnya, bukan, tapi lebih dominan sih honey-nya. Terus rasa madu sama yogurtnya itu bikin semuanya jadi balance gitu kawan-kawan. Kita lanjut makan lagi ya. Ini enak banget. Menu twice cooked short ribs, coffee wrap, burnt honey, smoked yogurt ini harganya itu Rp750.000. Nah, tapi dengan Rp750.000 tuh kamu bahkan puas banget kawan-kawan menikmati menu ini. Nah, ternyata menu ini itu jadi salah satu menu favorit di Kama. Jadi, kalau kesini wajib coba. Menu selanjutnya ini ada hand cut egg noodle, grilled king prawn, garlic kombu butter. Lihat udangnya sangat besar. Aku nggak sabar buat nyoba. Ini ada daun ketumbar. Terus ini dalamnya siapa mau suruh? Menurut aku kawan-kawan, ini tuh rasanya unik. Tau gak? Buttery banget, gurih. Karena kan ada, ini dari apa? Garlic butter. Ini tuh creamy dan butternya sangat kuat. Nah, kayaknya lebih enak lagi kalau dikasih si lemon. Sedikit aja. Ambil lagi. Nah, mau coba udangnya ya, king prawn. Coba udang seger, terus rasa manisnya tuh sangat kuat. Kalau menurut aku, buat pecinta seafood tuh menurut aku wajib coba ini sih. Nah, ini sebagai informasi nih, noodle-nya mereka bikin sendiri, jadi teksturnya pun berbeda dari noodle-noodle lainnya. Dan ukurannya itu, kalau kawan-kawan lihat, besar-besar, beda dari mini yang lain. Dan tetap kenyal. Tapi kalau kawan-kawan pencinta mie,
pecinta seafood, menurutku wajib coba ini. Terus rasanya buttery banget, kayak nempel di lidah tapi wangi gitu loh, wangi butter kan Puan. Jangan lupa dicoba. Satu porsi hand cut egg noodle grilled king prawn garlic combo butter ini bisa kawan-kawan beli buat Rp285.000 plus-plus ya. Lalu selanjutnya ada cold smoked mapo beef tartar beef tofu smoked ikura potato crisp. Nah, menurut aku nih menu ini cocok banget nih kayak buat kawan-kawan yang lagi mencari menu full protein ya, karena dari ada tofu, ada dagingnya dan nggak berat-berat banget di perut. Nah, cara makannya ini diaduk dulu, dicampurin dulu kan Puan, antara tofu sama si smoked beef-nya. Menurut aku rasanya benar-benar enak banget itu. Kenapa? Si ininya, si kentangnya itu plain berpadu sama cold smoked mapo beef tartar. Nah, mapo sebenarnya tuh menu ini terinspirasi dari makanan Chinese food yang mapo tofu itu kan Tuan. Jadi rasanya emang ada rasa bumbunya itu kuat, tapi mereka balance karena dipadukan dengan beef tofu sama si kentangnya ini. Nah, ini cocok banget buat kawan-kawan yang emang nggak mau makan berat-berat tapi mengenyangkan dan juga full protein. Nah, buat anak gym atau yang lagi suka olahraga nih cocok banget nih menurut aku untuk mencoba cold smoked mapo beef tartar with tofu smoked ikura potato crisp. Nah, seporsi ini harganya Rp170.000 plus-plus kawan-kawan, jadi nggak terlalu mahal untuk casual dining ya. Dari ketiga makanan ini sebenarnya semuanya itu favorit Anggita kawan-kawan, tapi yang menurut aku rasanya unik terus apa ya, wangi banget di mulut aku tuh yang si hand cut egg noodle grilled king prawn garlic kombu butter gitu, karena ada rasa manis dari udangnya, terus dari butternya, saus butternya itu bikin semuanya berpadu dengan sempurna di mulut. Jadi kalau umumnya itu sangat nikmat gitu kan kawan. Menu favorit Anggita yang kedua itu white cooked short ribs coffee wrap burnt honey sama smoked yogurt. Nah, kalau yang ketiga baru yang cold smoked mapo beef tartar with tofu smoked ikura sama potato crisp. Nah, sebenarnya semuanya tuh enak kawan-kawan, cuma kalau suruh prefer, diminta untuk memilih yang mana, aku memilih yang rasanya unik dan baru masuk ke mulut gitu loh kawan-kawan. Nah, yang ini emang favorit aku karena unik rasanya, wajib coba ya. Sekian dulu cap cip cus di Kama Cuisine and Libations ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang nyari casual dining sama ngebar, nongkrong sama temen-temen di restoran, bisa pilih ke Kama ya. Jangan lupa mampir, ada di Sela Suryo nomor 23 Senopati, Jakarta Selatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Cerita Para Puan. Sampai jumpa di episode Cap Cip Cus selanjutnya. Icap, icip, cus. Bye kawan-kawan.